terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebenarnya pengalaman pertama saya membacakan puisi di depan para penyair-penyair hebat. Saya akan membacakan sebuah puisi karya bapak saya yang beberapa tahun ini tidak bertemu, dan ternyata di malam hari ini bisa bereuni. Beliau adalah Bapak Rohmat Joko Prakoso. Belum keraskah? Belum puaskah kau bermain ulat tangga, petak umpet, 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 sama perolehanmu. Dari dongeng jampi-jampi, obat kuat seribu rasa, bersetubuh 9 kali semalam. Lalu kalian mendengus, menebar dongeng-dongeng yang mencekam, mencemaskan, dan kami harus khawatir, cemas, takut pulang pergi, takut buka jendela. Setiap gang-gang kampung kami kau pasangkan portal. Semua harus tinggal diam di bilik suci dengan penuh rasa cemas. Belum puaskah kau bermain ular tangga, petak umpat, monopoli, bermain catur dengan 1000 isu, hingga kami tak tahu lagi permainan apa lagi yang kalian mainkan. Kami tak lagi mampu berprasangka, apalagi berkata-kata. Klampis, Maret 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.